selamat berjumpa kembali dengan Tante Sonda. Tante Sonda yakin, pasti adik-adik semua sudah tidak sabar untuk hadir ke sekolah Minggu Asuhan. Iya, apa? Oh iya, ingin memuji Tuhan bersama, Tante. Mau memuji Tuhan bersama, mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ingin mendengarkan cerita Alkitab. Wah, adik-adik sudah tidak sabar, kita akan memuji Tuhan bersama. Dulu, kakak-kakak, adik-adik juga rajin. Pada saat mendengarkan lagu ini, mereka langsung ambil alat musik mereka. Ada Kak Tio, ada Kak Jetro, mereka ambil alat musiknya, mereka langsung nyanyi. Tuhan Yesus baik, jeng, 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 jeng. Sekarang adik-adik jangan mau kalah. Ayo, Damar, Tio, Tio lagi. Nika, Jema, pinjam alat musik sama kakak. Terus kita memuji Tuhan bersama dengan alat musik. Buat teman-teman yang lain, mari kita memuji Tuhan dengan bergerak. Kita memuji Tuhan, yuk. Oke, siap semua memuji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. 1, 2, 3. Tadi juga sudah semangat memuji Tuhan ya. Ada
gitarnya kakak Lang ya. Ada Vanka, pasti tadi ikut menari-nari sama Tante Sondang. Ada Anes, hai Anes. Pasti ngambil tamborin Anes. Ada Jela, Juela, kayak Tante Sondang ya, kita nari bersama tadi. Ada Jaden, hai Jaden. Ada Dev, halo David. Ada Afi, tadi pasti semangat memuji Tuhan ya. Ada Mika, ini minjem gitarnya kakak Pio ya. Ada Alona, halo Alona. Ada Ale, halo Ale, tadi pakai alat musik apa? Nari-nari aja. Ada Hiskia, halo Hiskia. Ada Etnan, hai Etnan, tadi main apa? Gitar ya. Ada Jema, hai Jema. Ada Aquila, pasti Aquila tadi nari-nari nih lincah sekali. Ada Argia, baby Argia juga jago nyanyi loh. Ada Gendra, hello Gendra. Ada baby Raka yang sudah pintar juga nih nari-narinya. Ada Harold, hello baby Harold. Ada Juela, hello baby Juela. Raditya, apa kabar Radit yang jauh di sana? Ada Chani nih, hai Caca. Dan yang terakhir ada baby Eben. Iya, kita sudah memuji Tuhan, sudah absen. Dan saatnya memberi persembahan. Nih, kantong persembahannya Tante Sandang. Yeay, mana punya adik-adik? Ingat ya, kalau dikasih uang sama Mama, Papa, jangan langsung dihabisin. Disisakan untuk diberikan persembahan. Dan masukin ke dalam amplop. Nanti minggu depan pada saat Mama, Papa ke gereja, dititipin sama Mama, Papa untuk dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang ada di gereja. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Pasang telinganya, mana telinganya? Tante orang mau lihat. Iya, pasang telinganya, duduklah manis. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, yuk. Bapa yang baik, Bapa yang boleh kami sapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, hingga kami boleh memuji Tuhan, boleh ikut sekolah minggu dengan penuh sukacita. Kami juga teringat buat teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh menjamah mereka hingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala, dan mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji nama Tuhan, bersukacita, menaikkan puji-pujian buat Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, kiranya Tuhan yang terus menjaga mereka hingga mereka Tuhan berikan kesehatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami pada saat kami mendengarkan cerita Alkitab, agar kami dapat mendengarkan cerita Alkitab dengan baik, dapat duduk manis, dan mengerti apa yang diceritakan oleh Tante Anna. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Ya, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tapi sebelumnya, mau kita mau memuji Tuhan dulu. Cerita Alkitabnya mengenai Yesus cinta semua anak. Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak yang ada di dunia ini. Baik dia kulitnya hitam, putih, dan kuning, semua Tuhan cinta. Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak, sama seperti mama, papa mengasihi adik-adik. Oke, kita akan memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia, Yesus cinta semua.
ada di dunia, Tuhan Yesus juga mengasihi semua bangsa yang ada di dunia. Udah gak sabar ingin mendengarkan cerita Alkitab dari Tante Ana? Yuk, sama-sama kita panggil Tante Ana. Tante Ana, kita mau mendengarkan cerita. Tuhan, apa kabar? Semoga semua anak-anak asuhan dan keluarga sehat dan bahagia ya. Hari ini Tante Ana akan bercerita dari firman Tuhan, yaitu mengenai Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ya, sebelum Tante Ana bercerita, kita akan bersama-sama menyaksikan film mengenai seorang anak perempuan yang sakit keras. Bapak dan ibunya yang bernama Bapak Yairus sangat mengasihi anak perempuan ini. Berbagai pengobatan sudah dilakukan, namun tidak sembuh juga. Bapak Yairus ingat akan Tuhan Yesus yang bisa memberikan mujizat penyembuhan. Bapak Yairus pergi mencari Tuhan Yesus, dan pada saat bertemu, Tuhan Yesus diajak ke rumah untuk bisa melakukan sesuatu. Mari kita lihat bersama-sama film ini. Anak-anak, duduk tenang. Kita bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan film ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak
menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Talita kum, hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, kita sudah bersama-sama menonton film. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi anak dari Bapak dan Ibu Yairus. Pada saat Tuhan Yesus datang ke rumah Bapak Yairus, anak perempuannya ternyata sudah meninggal. Namun Tuhan Yesus masuk ke dalam kamarnya dan Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjamah tangan anak itu, Tuhan Yesus berdoa, dan seketika itu juga anak itu membuka matanya dan dia berdiri. Wah, kedua orang tuanya sangat takjub. Mereka bergembira tentunya melihat anaknya hidup kembali. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menghidupkan anaknya kembali. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak. Bagaimana kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita? Tuhan Yesus mengasihi kita melalui orang tua. Mama dan papa sangat mengasihi kita. Mereka yang merawat kita pada saat anak-anak sakit. Papa dengan sabar, ya, kalau kita dirawat di rumah sakit, papa yang menunggu pada saat malam hari. Papa memijat, papa menenangkan kita. Begitu juga dengan mama. Mama begitu sabar.
merawat kita. Setiap saat, Mama ada di samping kita. Nah, Mama dan Papa sudah begitu mengasihi kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa mengasihi dan memperhatikan Mama atau Papa atau keluarga kita atau ada teman kita jika mereka sakit? Kita ingin seperti Mama dan Papa yang mengasihi kita, maka anak-anak pun juga mengasihi dan merawat Mama dan Papa pada saat sakit. Apa yang bisa kita lakukan pada saat Papa sakit? Ya, gambar ini menunjukkan kita bisa membantu Papa mengambilkan obat dan minum obatnya. Ya, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa menghibur Papa dengan memberikan hiburan. Kita menggambar pada Mama, kepada Papa, sehingga Papa menjadi bahagia. Kita juga bisa berdoa, mendoakan kesembuhan Papa. Ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, Papa mengasihi kita, maka kita pun juga mengasihi Papa kita pada saat waktu yang dibutuhkan. Nah, jika Mama sakit, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membantu mengompres kepala Mama yang panas. Kita juga bisa membantu mengambilkan obat buat Mama. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, mengambilkan minum. Minum buat Mama penting pada saat sakit. Pada saat Mama butuh beristirahat, kita juga tidak boleh mengganggu, tidak boleh ribut. Harus tenang supaya Mama bisa beristirahat dengan tenang. Kita juga mempunyai keluarga atau teman. Kalau mereka sakit, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa mendoakan mereka. Pada saat kondisi saat ini, kita tidak bisa menengok, kita bisa mendoakan kesembuhan mereka. Kita bisa mengirimkan kartu. Kartu ucapan supaya segera sembuh. Kami terus mendoakan. Atau bisa juga mengirimkan bingkisan. Bingkisan bisa mengirimkan buah, bisa mengirimkan roti. Yang kita bisa minta Mama untuk membantu mengantar melalui kurir, ya, tukang antar sekarang banyak, ya. Nah, kita mengucap syukur bahwa kita bisa mengasihi teman kita, keluarga kita, dan orang tua kita. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan dan menirukan ayat Alkitab kita hari ini yang berbunyi, Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Diambil dari Matius 19 ayat 14. Sekali lagi, Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Diambil dari Matius 19 ayat 14.
dengan kita mengasihi dan memperhatikan keluarga serta teman-teman, artinya kita sudah mengikuti teladan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kasih. Anak-anak asuhan pasti sudah pernah mendengarkan lagu Kasih. K-A-S-I-H. Kasih. Sudah menyanyikan lagu Kasih sesuai dengan cerita kita minggu ini. Kita sebelum menutup sekolah minggu, Tante Ana akan berdoa dan tentunya Tante Ana akan mendoakan semua anak-anak asuhan dan keluarga asuhan tetap sehat dan bahagia. Mari kita berdoa. Bagaimana kita berdoa? Tundukkan kepalanya, lipatkan tangan, dan tutup matanya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin sepanjang sekolah minggu ini. Kami boleh bersuka cita di dalam nama Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berikan kami kesehatan sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk anak-anak asuhan dan keluarga asuhan yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena Tuhan Yesus terus mengasihi kami anak-anak-Mu. Ajari kami untuk dapat mengasihi keluarga, mengasihi teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah akhiri sekolah minggu pada hari ini. Semoga anak-anak asuhan selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!